Lagi. Dus dus. Cakep. Dus. Dus. Wih, waduh, ini epic moment, mantap. Halo, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Ardisas. Hari ini aku bakal mainin game buatan teman-teman dari Jakarta, namanya Joysit Game Tribe, yang berjudul Rocky Rampage. Ini game yang cukup spesial karena baru aja menangin award dari Google Play as best casual game di 2020. Jadi, yuk kita cobain seperti apa sih game karya teman-teman Joysit Game Tribe. Oke, tap anywhere to roll. Oh. Lomba fashion ya. Green. Apa dia ya? Apa yang akan dilakukan? Bangun tidur, ku terus mandi. Oke. Okay. Bam. Hah? Apa ini? Ah. Celana dalam ya. Hilang ceritanya celana dalamnya nih. Oke. Okay. Oh, ini malingnya nih. Jadi dia cuma pakai anduk. Terus loh, ada. Oh, tapi ini celana dalam yang biasa nih ceritanya. Bukan celana dalam dia yang spesial. Wit wit. Dedodet. Oh, dia mau menangkap penjahatnya. Alright, oke, okay, cool. Next page. Lundung-lundung. Wow, gambarnya gokil, keren banget. Pebble. Tap when the marker is in the red to perform a perfect launch. Ntar, soalnya aku tinggi. Oke, kita coba ya. Tap. Cung. Hup. Oh, ini. Oh, ini masih tutorial. Ini ada apa sih? Babi ya? Babi. Oke. Yang kiri ini karakter teman kita ceritanya. Terus ada babi. Yang sebelah kanan ini karakter utamanya kita. Ih, bagus sih gambarnya. Tap to launch. Cung. Tap to jump. Oh, bisa double jump. Kalau kita nabrak si makhluk ini, double speed ya. Oke, okay, oke. Okay. You'll need energy to jump. Oh, ini sebelah kiri ada energi barnya. Hit the enemies to recharge your energy. Jump now to hit the boom bird. It will give you more speed. Jadi kita harus tap buat dia lompat. Dan kita harus ngenain si hitam-hitam ini. Oh, whoop. Whoop. Oh, bisa. Oh, nggak hanya double jump loh. Bisa berkali-kali jumpnya. Up. Waduh, nabrak. Ow. Oh, keras betul temboknya. Kita upgrade strength dan bikin speednya lebih besar. Oke, oke. 200 meter, best record. Oke, mantap. Ini targetnya di kanan. Distance 200 meter. Enemies yang kita lawan ada 14. Rewardnya dapat 114 koin. Dan ini ada hijau tuh apa sih? Jamrut ya? Jamrut yang warna hijau. Ini yang menarik ya buat teman-teman ini karena game developer ya. Jadi aku ngeliat dia ngasih target di sini. Jadi ngasih kita instant goal ya untuk ngetahuin ini apa sih goal kita? Goal kita untuk mencapai target ini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nice, mantap. Oh, ini game dari satu parent company-nya ya, iCandy. Ini ada iklannya tentu, namanya juga game mobile. Let's try to increase your launching power by the upgrade. Oke, kita beli. Harganya 75. Uang kita tinggal 39. Confuse, ini buat apa? Coba klik tanda tanya. Increase your launching power. Oh, ini babinya ini ya. Babinya kita upgrade. Oke. Kalau ini buat apa? Reduce speed loss, aerodynamic. Ini increase the strength of the explosion. Tadi ya, yang kalau kita tabrak, kita energinya keisi. Ini increase your maximum speed. Ini make it easier to destroy the wall. Tadi harusnya kita beli ini ya. Kan katanya temboknya keras. Oke, oke. Ini main menunya ya. Jadi di sebelah kiri atas ini ada level. Kemudian ini ada hati. Ini apa? Aku belum tahu. Ini ada 3 item di atasnya. Aku belum tahu buat apa. Ada koin dan zamrud. Di bawah ini ada menu yang belum kita buka ya. Kayaknya nanti sambil jalan, sambil dibuka satu-satu. Ada shop, journey, quest, chest, dan activate. Nanti kita lihat. Oke, oke. Si babi ini. Oh.
Ini idenya dari mana ya babi ini ya? Ini harus ditanyain nih besok ketika beda game. Ya. Dush. Hap. Dum. Dum. Lo gak kena. Cus. Hap. Ah. Aduh, aduh. Ya. Waduh. Gagal, gagal. 200 meter lagi. Terus lebih jauh lagi nih. Oke, okay, oke, okay, oke. Tap anywhere to continue. Hap. Oke, okay, oke. Okay. Kita punya uang berapa? 135 ya. Kita upgrade apa dulu nih, teman-teman? Strength atau aerodynamic ya? Strength ya, kan tadi kan kita pengen nabrak tembok. Oke. Okay. Let's go. Ngok. Boom. Hap. Kena dong. Jess. Kena dong. Jess. Oke. Okay. Jess. Hap. Doom. Wow. Gokil. Ih. Ini tadi ini banget momen namanya ini. Misalnya. Instant satisfaction. Gokil sih. Hap. Ih. Gara-gara ngomong. Lupa kalau mesti bisa lompat. Oke. Okay, sekarang 335. Best record. Nice, nice. Ini si kangguru pink apa kita belum tahu ya. Hey, level up. Outstanding. Oke, kita lihat level 2 ada apa yang kan lock. Ini airdrop. Let's go back to the main menu. Oke, oke, oke. Look, we get some supplies. Oke. Kita buka ya isinya apa supplies-nya. Boom. Ada konfeti-konfetinya. Satu. Dua. Energy drink. Give you additional jump to charge. Dynamite. Mr. Poggy. Boost your launching power. Ini kayak power up ya. Don't forget to come back to claim next airdrop. 2 menit 3 second. Nah teman-teman, ini penentuan angka ini juga nggak random ya. Jadi biasanya kalau misalkan kita lihat ya, waktunya 2 menit. Ini kan kita apa ya, FTUE ya, first time ya, user experience, pertama kali kita berinteraksi sama game ini. Nah dia berusaha mempertahankan kita tetap bermain di dalam game ini at least dalam waktu 5 menit. Nah makanya dia ngasih 2 menit lagi di sini supaya kita berada dalam gamenya 5 menit dan bisa ngerasain core loopnya lebih banyak. Oke, okay. Ini kita mau upgrade apa lagi nih? Kita punya uang cukup banyak. Kita cobain yang aerodynamic 1 dan max speed 1. Oke, okay. Kita go lagi yuk. We got some nice booster, oke. Okay. Oke, okay, kita cobain. Ini ada 3 boost ya. Ada Miss Poggy, Energy Drink, sama Dynamite. Kita coba yang ini. Energy Drink will boost your jump capability. Oke, okay, kita cobain boleh. Lastly, let's bring Dynamite too. It can bless you up to steep. Oh, ya. Yeah. Oke, okay, kita langsung cobain 3 nih ya. 3 booster yang ada di dalam game ini. Roll. Oke. Okay. Oh. Gara-gara Miss Peggy, lihat tuh, dia selalu berada di paling kanan nih. Nggak perlu nyamain timingnya. Boom. Jus. Ini adalah power up-nya. Dus. 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 Wow. Ih, ini emang momen paling wow-nya tuh pas tembok deh. Boom, boom, boom. Us. New record. Dus. Wow, 2 tembok. Eh, kangguru, apa tadi? Dus. Dus. Up. Dus. 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 Up. Kena dong. Ya. Lagi. Aduh. 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 Dus. Dus. Eh masih bisa guys. Oh kalau yang minion-minion kecil tuh ngasih energi dikit-dikit ya. Oke, okay, oke, okay. Wah. Mantap sih. Asik, asik. Apa ini? Aduh. Oh itu dynamite fungsinya itu. Best record. Sekarang berapa nih? 950. Dapat airdrop. Watch short video to open it. Kita open ya.
Ya, jadi teman-teman, kalau lagi mainin game buatan teman-teman dalam negeri, tolong iklannya ditonton ya, karena ini rupiah buat mereka. Jadi kalau kita mau support teman-teman game dev lokal kita, nggak usah rugi-rugi, merasa rugi ya, spare 30 detik untuk nonton ini, supaya teman-teman kita bisa dapat uang, dan bisa bikin game lagi yang lebih bagus tentunya. Oke, dapat apa ini? Kita coba buka. Cung! Oke, kita open ya. Ada uang 144, not bad, not bad. Energy drink lagi, tambahan energy drink lagi, dan dynamite. Oke, thank you sudah dapat kotak. Oke, kita level 3. Nanta. Wih. Ini developernya baik hati banget ya. Jamrutnya kita dapat banyak, tapi kita nggak tahu apakah currency-nya cukup besar. Oke, level 3 kita dapat reward ini, level 4 dapat coin gun. Ini apa ini coin gun? Ih, banyak yang lucu-lucu yang bisa kita unlock nih. Sampai level 20 ya. Oke, oke. Tentu kita gak akan mainin sampai 20 ya. Kita bakal coba mainin ini sampai semua menunya kebuka ya. Hardworking kangaroo that will... Maksudnya buat apa itu? Kartu itu. Oh, ini. Jump higher and get faster. Oh, ini nanti kita bisa ngebuka 1, 2, 3, 4 lagi ya. Oke. Ini udah bisa dibuka nih. Open 1 kali atau open 3 kali? Seperti biasa, mari kita support game dev lokal kita. Tapi nanti di skip aja ya. Oke, tadi kita udah nonton iklannya. Dan sekarang kita bisa ngebuka ini. Wih. Oke. 144. Koin lagi. 86. 86. 345. Oke. Koin ketiga, chest ketiga, dynamite, oke, uang, Miss Poggy lagi, oh ini power up ya tadi, oke, kita buka yang ketiga, cus, energy drink, oke, sip, mantap. Oke, sekarang kita punya uang 2195. Kita mau spending apa ya? Kita beli kangguru yuk. Ini. Terus kita mau spend apa ya? Masing-masing satu deh. Yang murah-murah dulu sampai threshold-nya sampai yang ke 400. Oke. Sip, ini shop. Oh, ini buat beli currency ya. 16.000 sampai 1,6 juta. Oke. Sip. Oh, ini sekarang sejam ya. Ini kalau sejam berarti tandanya developernya pengen dalam sehari bisa lebih dari 2 kali teman-teman main. Jadi itu namanya session dalam sehari ya. Jadi minimal 2-3 hari itu udah bagus banget sih. Oke. Let's play. Kita punya... Gak apa-apa ya, kita pakai power up-nya aja terus-terusan ya, booster-nya. Ready? Oke. Okay. Bismillah, semoga bisa sampai ke bosnya. Cus! Hah? Oh, ini extra energinya. Doom! Doom! Waduh, ini slow-mo-nya asik banget sih. Mana nih? Oh, di atas. Aduh, gak kena. Aduh! Subhanallah. Cus! Yes! Ayo dong, kena dong. Nah. Kena dong. Cis. Tes. Yuk, lagi. Aduh. Ih. Apa ini? Wait. Aduh. Oh, ini adalah namanya blocker. Kalau kayak gini. Yang bikin kita kalah. Ini sepertinya bosnya yang harus kita lawan dengan cara... Grinding lagi, kita upgrade dan power up, level up lagi. Oke, challenge accepted. Tapi kita belum punya uang. Go lagi ya. Power upnya mau dipakai atau enggak? Pakailah ya. Pakai aja sampai habis, nggak apa-apa. Tapi ini udah nggak ada Miss Peggy nih, jadi harus presisi sebentar. Boom. Oke, mantap. Oke, satu power up. Ih, nggak kena. Ma. Aduh. Kena dong. Aduh. Aduh, masa belum apa-apa udah.
Aduh, nggak ada lagi di atas nih. Nah, jus. Kena dong. Nah, nah, gitu-gitu. Mantap. Boom. Ah, ada HP-nya. Jadi, us. Oke, ini sekali lagi lawan mati nih, bos. Hopefully. Oke, bisa. Oke, again kita coba ya. Oke, iklan dari parent sister company. Kita bisa upgrade apa? Strength kali ya. Oke. Pakai aja, abisin sampai bosnya mati. Oke, ready? Hap. Cep. Aduh, nggak kena. That's okay. Tidak usah bersedih. Boom. Aduh. Nah. Wis combo. Mantap. Lanjut. Cep. Dus. Dus. Dum. Dum. Aduh enggak bisa lompat ya? Enggak bisa nih. Bos. Mati. Boom. Woo. Wah, mantap jaya. Rock. Kabur. Oh, kabur. Oke. Level 4. 950 meter. Nice, mantap. Awalnya 200, sekarang sudah. Oke, ini another progression, mantap ya. Sekarang kita di Empress Clipper. Oke. Ada berapa ya? 5 castle ya. Oke, mantap. You are here. Okay. Oh, satu chapter ada 5 castle. Dia ada 1, 2, 3. Oh, 3-nya coming soon. Alright. Ini apa nih? It's the coin gun. Use it to multiply the coin you. Oh, monetization model. Nice. Tentu seperti biasa, kita dukung game dev lokal dengan nonton iklan. Okay guys, tadi kita udah nonton semuanya ya, 4 iklan. Untuk yang emas, sorry ya, aku gak beli dulu. Jadi aku support dengan nonton dulu. Alright, kita sekarang mau beli ini. Oh, jadi yang kedua tadi journey, quest yang kita belum buka ya. Nanti kita coba sampai buka quest ya main game ini. Okay, kita tinggal punya dynamite ya. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Tap to launch. Dus. Apa ini? Mekanik baru. Gimana? Oh, ini harus dilompatin. Siap. Cus. Waduh, ini menambah tingkat kesulitan ternyata. Kirain bakal repetitif doang. Aduh, nggak kena. Bus, lompat dong. Aduh, telat lompat. Aduh. Lagi dong di atas. Dus. Aduh, tapi kurang kuat. That's okay. Kita masih punya dynamite. Boom. Dus. Mana nih? Dum. Lagi. Aduh, enggak kena. Dum. Dum. Oke. Aduh, nih. Aduh. Kurang. Aduh. Dia terseret. Oke. Ih, ini juga level ini gambarnya bagus loh. Ini ada, ini lebih jauh nih. Ada satu power up tambahan, satu skill tambahan yang bisa kita upgrade. Dan bos kita di paling kanan nih. Dan kita dapat dikali 3 ininya. Apa? Koinnya. Apa ya? Udah 800-an semua ya. Boom deh. Okay. Again. Yuk. Abis nih power up kita ya. Udah gak apa-apa. Jangan lupa ya, kita harus aware sama satu musuh baru yang harus di dilompatin. Dus. Lompat.
Wih, dapat apa? Peti ya? Dus. Aduh, nggak kena, eh. Dus, dus. Dus. Apa itu? Dus. Oke, dapat energi lagi. Glinding, 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 glinding. Dus. Dus. Glinding, glinding, glinding. Dus. Lumayan lah new record nambah semeter. Ya oke lah, not bad, not bad. 812 meter. Buka dong pastinya. Dapat apakah ini? Cus, koin, dynamite, Miss Poggy, dan koin. Oke, oke. Ntar lagi level 5 guys. Kita akan lihat di level 5 kita dapat apa. Semoga quest ya kebuka ya di level 5 ya. Outstanding. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita mau upgrade ini. Miss Poggy dan Dynamite kita pakai. Ready? Siap. Loh, Miss Poggy bukannya ada tadi? Atau belum dipakai? Boom. Aduh, nggak kena. Boom. Boom. Oke. Okay. Boom, boom. Dus. Waduh. Mantap. Dung 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 dung. Dapat kok. Mantap. Aduh. Go. Go. Kena dong. Aduh, gak ada yang kena tadi, banyak banget padahal. Nih. Dus, dus, dus. Oh, mantap combo. Lagi, dus. Azik. Oke, oke, santai, santai. Aduh, buang-buang energi. Lagi dong, aduh. Aduh. Ntar, bisa nih. Hup. Mantap, jaya. Aduh, tapi habis energinya. Lagi. Dua, dus. Aduh, kok habis energi. Dus. Aduh, gak kena. Lagi, dus. Cakep, dus. Wih, waduh, ini epic moment. Mantap. Wah. Dapat. Tung. Dapat. Ya. Aduh, kehabisan energi. Dus, dua nih ya. Gak bisa lompat. Waduh. Aduh, habis energinya. That's okay. Seru ya. 2800. Gokil. Buka? Buka dong. Dapat apa ya? Ini. Energy drink. Okay. Not bad. Level 5. Yes. Level up. Okay. What do we got here? Let's see. Great. Thank you. Kita dapat ini. Oh, level 6 unlock quest. Okay. That's okay. Kita dapat golden duck. More tax money for the kingdom. Okay. Wardrobe. Nah, ini. Oh, ini. Azik. Dapat. New wonder pen. You're ready to go. Wis. Cakep. Ini cuma celananya aja ya, bisa diganti. That's okay. Oh, ada efeknya. Increase launching power by one level. Ini ada name. Ada statnya ternyata. Keren, cuma kosmetik. Oke. Collector packs. Nah, ini juga strategi nih, menarik nih. Dia langsung iklan di saat kita habis menikmati beli baju. Oke. Ini apa? Special offer available. Oh, ini tapi harganya masih $15.99 nih. Harusnya dirupiahin juga biar ketahuan. Oke. Yuk kita coba
targetin sampai level ini ya, level 6. Aku penasaran sama questnya, aku mau buka questnya. Oke, Golden Duck kita upgrade lagi. Oke. Equip. Let's roll. Ready? Get set. Go. Boom. Wish. Duru. Mana nih? Mana burung? Burung. Dus. Yes. Oke. Duru. Burung. Burung. Oke. Dung. Oke. Lagi. Aduh, ada apa tadi? Gunting ya? Ush. Brutal kakak. Lompat. Judis. Ush, gak kena lagi. Ayo dong. Yes, banyak burung di atas. Dus. Wah. Oke. Up, ada gunting. Oke. Boom. Boom. New record. Boom. Mantap. Boom. Aduh, enggak kena. Oh my god. Tus. Kena dong. Ow. Oke, dapat energi tambahan, saudara-saudara. Tus. Apa tadi? Bentar, kita lihat. Boom. 2. Aduh, 1 ya. Enggak bisa langsung 2 ya. Push. Aduh. Lompat dong. Yes. Kena. Aduh, gunting. Bos. Cakep. Doom. Okay. Now I see you. I see you, boss. Level 6. Kita unlock quest. Unlock quest. Ini unggul berikutnya ya. Oke. Quest. Hit airdrop Falcon 3 times, break wall 10 times. Jadi quest ini ngebantu kita bisa dapetin uang lebih banyak. Dan di kirinya ini ada event, tapi masih coming soon. Jadi ini masih offline ya gamenya teman-teman. Dan kalau misalkan kayaknya ini questnya terlalu sulit, teman-teman bisa nonton videonya untuk ngeri-roll. Kita cobain sekali ya. Oke. Kita masih punya satu energi drink. Oke, kita pakai. That's okay. Oke. Let's see. Hap. Dus. Oke, energi bar. Wow. Lompat. Enggak kena. Oke. Lompat. Oke. Nabrak. Lompat. Dus, aduh, kena gunting. Oke, lompat. Wih, questnya terpenuhi. Lompat lagi. Wih, dapat harta karun. Isi power dulu. Up. Dus. Duh. Mantap. Apa ini? Wow, ketemu mekanik baru. Oke. Tap to jam. Jam. Op. Push. Ya kan emang dia otomatis lompat bukan? Isi energi dulu. Sampai ketemu burung lagi. Woi. Oke. Dus. Nice. Dum. Azik. Oke, isi energi dulu. Mana nih? Bocah-bocah. Oh, ada. Yah, enggak dapat. Aha. Dus.
Jadi kalau kita mau isi energi, speed kita, velocity-nya berkurang ya. Jadi kita harus nggak boleh lama-lama isi energinya juga. Ini kelihatan nih velocity-nya, kecepatannya udah berkurang sekali. Balance antara energi dengan kecepatan. Azik. Ini udah habis nih. Ya, nggak sampai bos. Ya, nggak apa-apa. Buka dong. Apa isinya? Dung, 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 dung. Dapat dua. Miss Poggy itu agak kurang ini ya. Maksudnya, tidak se berpengaruh yang lain. Nah, ini lihat nih. Jadi, kalau questnya complete, kayak gini nih. Kita dapat reward. Oke, kita claim. Tus. Oh, mission barunya juga ada jamnya dan jaraknya 8 jam. Ini berarti menarik ya. Dia pengen bikin kita setiap 8 jam sekali masuk untuk ngebuka. Ini namanya retention. Mengajak kita untuk kembali ke dalam game. Oke, mau bisa connect ke game center. Kontak us. Oke. Jadi inilah game karyanya Joysit teman-teman. Jadi yang mau download sudah tersedia di Google Play dan di iOS App Store. Dan namanya kalau game mobile ini emang didesain untuk nggak bisa langsung unlock semua kontennya dalam satu kali main ya. Jadi kayak ini kan kita masih punya journey ya. Ada berapa nih? Ada dua ya. Udah ada dua chapter. Di mana masing-masing chapter juga udah ada levelnya yang mesti dibuka. Dan ini nggak mungkin bisa kita selesaiin dalam waktu singkat. Jadi memang ini didesain untuk, okay, udah selesai main. Habis itu teman-teman beraktivitas lagi. Mungkin di sela-sela waktu istirahat kerja, atau istirahat sekolah, atau lagi makan siang, atau lagi malam mau tidur, balik lagi ke gamenya dan mainin lagi. Jadi memang desainnya agak sedikit berbeda dengan game PC ya, yang biasanya udah punya alurnya dari awal sampai akhir seperti apa. Walaupun juga mungkin kadang nggak semua game bisa diselesaikan dalam waktu singkat ya. Tapi untuk sesi ini aku mau sampai sini aja. Next aku bakal set up waktu buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Joysit untuk ngebahas game ini dari sisi game desainnya, dari sisi latar belakang pengembangannya, suka dukanya, dan cerita-cerita di balik pengembangan game yang jadi best casual games dari Google Play di tahun 2020 ini. So, jangan lupa untuk tetap pantengin di channel Arisas untuk menantikan video bedah game Rocky Rampage bersama Joysit. Dan teman-teman kalau misalnya ada request, kak bedahin game ini dong gitu, mainin game apa gitu yang buatan dalam negeri, silakan tinggalkan di komen, nanti aku akan mainin game itu buat kita bedah bareng-bareng. Oke, paling sampai sini aja untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.